Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah nangka, buah cempedak, beli sekilo, bawanya berat. Walaupun saat ini kita sedang jaga jarak, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terhormat, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Dr. Andes Kiai Haji Yudian Wahyudi, MA, PhD, yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau saat ini sedang berada di Jakarta. Dan yang kami hormati, PLT Rektor UIN Sunan Kalijogo, yang saat ini berada di gedung UIN Sunan Kalijogo, bersama dengan saya dan tim yang bertugas hari ini. Yang kami hormati, Ketua Senat Universitas Profesor Dr. Haji Siswanto Masruri MA dan para anggota Senat Universitas, para wakil rektor, para dekan, Direktur Pasca Sarjana, segenap pejabat di lingkungan UIN Sunan Kalijogo, para dosen, pegawai, pensiunan, mahasiswa, alumni, dan semua yang bergabung di Zoom Meeting dan menyimak YouTube channel UIN Sunan Kalijogo pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama walaupun secara virtual, tapi semuanya dalam keadaan sehat walafiat sampai dengan hari ini dalam acara Halal Bihalal dan Syawalan Virtual UIN Sunan Kalijogo. Baik, Bapak Ibu semua yang sedang berada di rumah saja, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Janganlah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, sekarang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Baik, Bapak Ibu semua yang ada di rumah saja, selanjutnya marilah kita simak bersama-sama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Tantan Kital SAG, alumni Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijogo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم وسارعوا
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري الأنهار خالدين فيها وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali
Mas Tantan Kital yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Suaranya merdu sekali. Dan Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah saja, biasanya ketika kita sawalan sudah disediakan snack dan juga ada opor ayam di sekitar kita. Namun kali ini berbeda, jadi Bapak Ibu sembari menikmati, sembari menyimak syawalan hari ini, bisa menikmati hidangan kue kering yang ada di rumah masing-masing. Baik, selanjutnya Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah saja, kita simak bersama-sama ceramah dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Dr. Des Kiai Haji Yudian Wahyudi, MA, PhD. Kami silakan Pak Yudian. Kami harap semuanya Bapak Ibu yang ada di rumah saja tetap menerapkan physical distancing, menjaga kesehatan masing-masing, jaga pola hidup sehat, hidup bersih, dan semoganya semua bisa sehat walafiat sampai kita bisa bertemu lagi di tempat kerja. Ya, baik Bapak Ibu, karena kita belum terhubung dengan Pak Yudian Wahyudi, marilah kita simak bersama terlebih dahulu sambutan dari PLT Rektor UIN Sunan Kalijogo kepada Dr. Phil Sahiron MA. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Kepala BPIP Indonesia yang saat ini tadi sudah beliau hadir, tetapi kemungkinan ada hal yang sangat mendesak sehingga beliau sementara meninggalkan acara halal bihalal, nanti mudah-mudahan bisa masuk kembali. Yang saya hormati Bapak Ketua Senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Siswanto Masruli. Yang saya hormati para guru besar UIN Sunan Kalijaga. Ini di sini saya tadi melihat ada Prof. Amin, ada Prof. Aida. Bisa saya sebutkan satu persatu. Para wakil rektor, saya sudah melihat wakil rektor 1, wakil rektor 3, para dekan, direktur, pascasarjana, wakil-wakil dekan, kaprodi-kaprodi, sekprodi, Kabiro AAKK, Kepala dan Ketua Unit dan Lembaga, Kabag-Kabag, KTU-KTU, dan semua dosen serta pegawai di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang saya hormati. Pertama-tama, dalam rangka halal bihal dan silaturahmi serta syawalan, kami sebagai salah satu pimpinan UIN Sunan Kalijaga sudah barang tentu pertama mengucapkan ya'alanallah wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua amal ibadah yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan sampai detik ini ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan acara halal bihalal dan syawalan ini dengan sangat serius. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ya meskipun persiapannya hanya 2-3 hari, karena memang mengejar waktu supaya tidak terlalu lama kita bersyawalan. Dan selanjutnya, sekali lagi, kami atas nama pimpinan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen, kepada seluruh pegawai. Barangkali selama kami memimpin, ya, mulai dari Pak Yudian kemarin sebagai rektor, kemudian saat ini kemudian saya PLT-nya, lalu masih ada Pak WR1,
UR3, kemudian yang para dekan dan semuanya yang memimpin perguruan tinggi ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para dosen dan para pegawai. Barangkali selama ini kami melakukan kesalahan-kesalahan kepada Bapak Ibu semuanya, baik disengaja maupun yang tidak sengaja. Hal ini menjadi penting karena kalau kita membaca tafsir Razi misalnya, ketika beliau menafsirkan ayat Maliki Yaumiddin di surat Al-Fatihah, beliau sempat mengemukakan di dalam kitab tersebut yang bunyinya kurang lebih insyaallah begini: I'lam annal huquqa 'ala qismain, huquqillahi wa huquqil 'ibad. Ketahuilah wahai para pembaca, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahwa hak itu dibagi dua, huquqillahi wa huquqil 'ibad. Ada yang namanya hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, artinya kewajiban makhluk untuk Allah atau kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari satu sisi, dan di sisi lain ada wahuquqil ibad, ada hak-hak kepada sesama manusia. Kita berkewajiban untuk memenuhi sesuatu yang memang merupakan hak orang lain. Fa amma huququllah, amma binaha 'alal musamaha. Dia melanjutkan, Ar-Razi melanjutkan pembicaraannya bahwa fa amma huququllah, adapun hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fama benaha alal musamah, rektornya dikandani, itu dilandaskan, didasarkan, atau dasarnya adalah musamah. Musamah itu artinya ada sedikit kelonggaran, sedikit toleransi. Makanya kita berkewajiban sholat, kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka semuanya itu didasarkan pada musamah. Didasarkan pada kelonggaran. Hal ini terbukti bahwanya ketika melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, kemudian kita sakit umpamanya, maka Allah memberikan kelonggaran berupa rukhsah untuk boleh berbuka, tetapi kemudian mengqadanya di hari yang lain. Begitu juga dalam hal sholat. Ketika kita semuanya berkewajiban untuk melaksanakan sholat lima waktu, tetapi dalam waktu tertentu umpamanya ketika musafir, maka kemudian kita diberi kelonggaran, diberi musamahah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan jamak ataukah melaksanakan qasar. Nah, ini adalah terkait dengan hukukullah. Tapi wa amma huququl ibadi, adapun hak-hak atau kewajiban kita terhadap orang lain, fa yalladhi yajibu al-ihtirazu anha, hak-hak yang harus kita jaga dengan baik. Al-ihtirazu anha, yajibu al-ihtirazu anha. Ini dalam hubungan hablum minan nas, tadi kita harus justru harus lebih berhati-hati. Jangan sampai atau kita berusaha secepat mungkin untuk tidak menyakiti orang, tidak menzalimi orang lain, tidak meremehkan orang lain dan seterusnya. Karena Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan kalau dalam hal hukukul ibad tidak lagi musamahah, tetapi harus al-ihtirazu anha, harus berhati-hati, harus menjaga diri supaya kita tidak menzalimi orang. Nah, dalam konteks halal bihalal ini, kita sebagai manusia biasa mungkin lalai, mungkin telah melakukan sesuatu yang salah kepada orang lain, menyakiti orang lain, menyakiti bawahan, menyakiti teman sendiri dan seterusnya. Maka pada acara halal bihalal ini, Syawalan di UIN Sunan Kalijaga ini, marilah kita saling memaafkan. Marilah kita saling menghilangkan dosa kita masing-masing terhadap sesama. Oleh karena itu, nanti kepada
Pak Kepala, Pak Ketua Senat, Profesor Siswanto, kami mohon untuk melanjutkan hal ini, maksudnya tadi halal bihalal, ya beliau akan membacakan, kita akan bersama-sama dengan beliau membacakan ikrar, saling memaafkan. Sekali lagi, ini adalah dalam rangka kita menghilangkan dosa dengan terhadap sesama. Bapak Ibu yang saya hormati, para pimpinan, yang selanjutnya, yang ketiga, dalam rangka atau sejak Syawalan ini, marilah kita meningkatkan kinerja kita. Meskipun ini situasi saat ini tidak kondusif, tetapi saya yakin Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita, memberikan hikmah dengan adanya pandemi COVID-19. Meskipun situasi yang semacam ini, kami para pimpinan berusaha meminta kepada seluruh dosen dan seluruh pegawai untuk terus meningkatkan diri, meningkatkan kualitas kita masing-masing, meningkatkan kinerja kita masing-masing. Hal yang perlu kita perhatikan adalah satu, adalah peningkatan layanan kita kepada semuanya. Kita harus meningkatkan layanan kita untuk dosen-dosen. Kita harus meningkatkan layanan kita untuk para pegawai. Pegawai kita, pendidik kita, kita perhatikan. Begitu juga kita harus berikan layanan yang sebaik mungkin kepada mahasiswa. Marilah kita perlakukan mahasiswa sebagai anak didik kita, bukan sebagai rival kita, bukan sebagai vis-a-vis dengan kita. Tetapi harus kita layani sebagai anak kita sendiri, anak didik kita, sehingga kemudian kita hubungan kita dengan mahasiswa itu adalah hubungan orang tua dengan anaknya. Mungkin sesekali anak ingin minta ini, minta itu, dan seterusnya. Maka marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk melayani mereka sesuai dengan aturan yang ada. Begitu juga terhadap dosen. Dosen perlu peningkatan karir, maka mohon kepada para pejabat, kepada para dekan, berikan kesempatan para dosen untuk meningkatkan karirnya. Segera umpamanya ada yang karir kepangkatan, yang sudah doktor, segera diprofesorkan, yang sudah MA segera didoktorkan, dan yang karir umpamanya apapun segera kita bantu. Itulah yang harus kita tingkatkan pada masa yang akan datang. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini karena Pak Yudian sudah hadir, tadi sempat pamit, kemudian hadir, maka dari saya sebagai PLT Rektor, sementara saya saya hentikan dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Ibu, sekarang kita sudah tersambung dengan Pak Yudian Wahyudi. Assalamualaikum Pak Yudian Wahyudi. Salam. Saya langsung aja Mbak ya. Kami persilahkan. Karena waktu saya pendek sekali. Waktu saya hanya tinggal 10 menit soalnya ini. Mohon maaf saya. Pada yang terhormat, Ketua Senat, Anggota Senat, Guru Besar, PLT Rektor, Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Kepala Biro, dan semua saja. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon maaf, ini waktu saya sangat terbatas karena hanya saya 10 menit lagi harus ke Gedung Pancasila dalam rangka persiapan 1 Juni peringatan. Ya, sudah ditunggu oleh bapak-bapak yang di sana. Nah, saya hanya ingin menekankan sekali lagi yang namanya halal bihalal itu dulu diciptakan di dalam konsorsium krisis tahun 1948. Ya. Semacam ijtihad Indonesia, karena hari itu ada konflik politik yang sangat tajam di Indonesia. Ya. Di dalam ada pemberontakan, di luar ada ancaman Belanda. Itu. Nah, Bung Karno ingin supaya ini bisa diselesaikan. Jadi kira-kira itu adalah dari sila ketuhanan menuju ke sila ya, persatuan, kemanusiaan, persatuan, dan nanti akhirnya ke bawah itu. Nah, disitulah bahwa Pancasila itu religius. Ya. Untuk menyelesaikan masalah ini, Bung Karno nanti memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, Kiai Haji Wahab mengusulkan namanya silaturahmi, tapi Bung Karno bilang, aku kepingin istilah yang lain. Ditemukanlah istilah halal bihalal. Kalau ya, istilah rahmi. Kenapa? Simpel saja, minta maaf itu tidak mudah, memberi maaf itu tidak mudah.
maka dibuatkanlah panggung sehingga masing-masing saling membutuhkan. Kira-kira begitu. Nah, disitulah nanti masalah-masalah pribadi yang tadi tentang hukuk Adam itu bisa diselesaikan sejauh yang tidak, ya, dinyatakan tidak, gitu, ya. Jadi kalau soal hutang ya nanti urusan lain itu, ya. Nah, tapi yang namanya gesekan-gesekan itu kemanusiaan ini bisa diselesaikan di situ. Tuh. Jadi dalam halal bihalal ini saya hanya ingin mengingatkan itu lagi kaitannya dengan apa? Terutama hari-hari ini kita sedang Kalijogo maksud saya sedang menunggu ya penetapan dan pelantikan rektor. Ya, saya sangat berbangga dan bersyukur ya transisi ini sangat mulus sampai hari ini tidak ada gesekan apapun ya maksud saya dari masa-masa sebelumnya itu berarti ya satu kemajuan bagi kita semua UIN Sunan Kalijaga. Nah, tapi di sini juga perlu di mohon maaf tadi ada kesalahan tadi. Tuh. Jadi halal bihalal kembali. Halo, assalamualaikum Pak Yudian. Ya. Mungkin ada gangguan koneksi, kita tunggu sebentar Bapak Ibu yang sedang di rumah saja, sabar menunggu. Dan di Zoom sudah ada 66 partisipan. Lainnya menyimak di YouTube channel UIN Sunan Kalijogo. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita menunggu Profesor Yudian untuk tersambung kembali di Zoom. Ya Bapak Ibu, dengan kondisi seperti sekarang ini, alhamdulillah walaupun kita belum bisa bertemu, berjabat tangan, bermaaf-maafan, bersilaturahmi, tapi dengan adanya teknologi, alhamdulillah kita bisa menyampaikan ungkapan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin melalui teknologi, baik media sosial atau media mana. Baik, masih menunggu. Udah. Sorry Mbak Nurul, tadi terputus itu ya. Jadi saya nambahkan sedikit lagi. Jadi nanti siapapun yang terlantik, ya. Jadi kita memulai dari sini, dari halal bihalal ini, kembali ke halal bihalal. Ya, mari kita terima sebagai fakta, katakanlah fakta administrasi gitu. Kalau lebih kerennya barangkali fakta konstitusional gitu ya. Nah, bahwa siapapun yang nanti dilantik, karena calonnya ada 10, marilah kita terima dengan lapang dada. Ya. Saya ingatkan, orang itu nasibnya tidak sama. Tidak selalu sama maksud saya. Ya, tidak selalu sama, dan kita bisa melihat bahwa orang itu punya nasibnya sendiri-sendiri. Oleh karena itu nanti, pertanggungjawaban di hadap Allah juga nafsi-nafsi. Itu penting karena. Nah, yang kedua, baru dari situ saya mengajak seperti yang saya katakan dengan syawalan. Jadi fakta dari saling memaafkan, menerima kenyataan ya yang kita landasi dengan niatan untuk menyelesaikan konflik yang ada di lingkungan kita menuju ke syawal yang intinya akumulasi yang dulu saya terjemahkan sebagai pertanggungjawaban satu tahun. Nah, dari situlah mari nanti ya, Sunan Kalijaga itu melangkah menuju Syawal, maksud saya menyusun kabinet program kerja yang sifatnya itu lebih maju dari sebelumnya. Begitu, ya. Lebih maju dari sebelumnya. Tadi sudah sebagian disebut oleh Rektor, Pak Sairon, PLT. Jadi misalnya doktornya nambah berapa, profesornya nambah berapa, fakultasnya nambah berapa, prodinya berapa, akreditasinya yang B jadi A berapa, yang C jadi B, dan seterusnya ya sebagai laporan pertanggungjawaban administratif atau bahasa lainnya fardu kifayah, yang tadi fardu ain, yang sekarang fardu kifayah, ya, yang berdasarkan minat dan bakat, kemudian perjanjian kerja atau sumpah jabatan. Nah, saya kira gitu aja karena waktu saya sudah habis, ini saya harus pergi ya, sudah ditunggu oleh pejabat-pejabat yang lain di Gedung Pancasila dalam rangka peringatan 1 Juni. Itu saya kira itu aja. Saya sekali lagi juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada siapa saja yang ada di kampus selama saya memimpin dan kemarin belum selesai sudah ditarik ke Jakarta. Ya, dan insya Allah
Nanti tanggal 12 kalau tidak ada halangan, BPIP akan bekerja sama, menandatangani kerjasama dengan UIN Sunan Kalijaga, Gajah Mada, dan INVIT yang saya jadwalkan di UGM ya, di UGM. Tapi dari sini dengan saya dilantik sebagai kepala BPIP, sekali lagi itu berarti pertanda bahwa UIN Sunan Kalijaga itu ya dipercaya untuk memegang jabatan yang sebelumnya tidak terbayangkan oleh PT KIN ya. Nah, itu maka sekali lagi saya ajak teman-teman, marilah kita bersyukur mengoptimalkan kenikmatan ya sudah diberikan oleh presiden, kalau bahasa agama oleh Allah Subhanahu wa taala melalui presiden, supaya kita tetap bisa beribadah ya melalui negara Pancasila. Karena saya diminta doa ya, saya doa sedikit ya. Pendek aja. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nuri Muhammad Rasulillah wa fali wasma'i wa sifati wa dzat haqiqati wa rajwa jumailat wa dzurriyat wa sifat. Amin. Wa bil afasu an sunan Kalijaga. Ana walahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna Allahumma 'allimna al-lugha wal kalam wasal wajha wal amal wa najah Allahumma aftah lana abwaaba rahmat wa abwaaba rizqika wa mafatiha kursiika Allahumma aftah lana abwaaba istana Allahumma aftah lana abwaaba istana Allahumma aftah lana abwaaba istana waj'alna waj'al afidatan nasi tahwi ilaina Allahumma ij'alna qomrotan wa waziran wa rasul jubur Allahumma ij'alna qomrotan wa waziran wa rasul jubur Allahumma ij'alna qomrotan wa waziran wa rasul jubur Allahumma ij'alna waj'alna mutaqina imama bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'al mutaqina imama bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekaligus saya mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Profesor Yudian yang telah meluangkan waktunya pagi hari ini. Sehat selalu Profesor Yudian. Baik, Bapak Ibu, semuanya yang sedang di rumah saja, marilah saat ini kita menyimak ikrar Syawalan yang akan disampaikan oleh Ketua Senat Universitas Profesor Dr. Haji Siswanto Masruri MA. Kami silakan. Bapak Kepala BPIP yang barusan pamit, Bapak-Ibu anggota Senat yang terhormat, Bapak Rektor, Wakil Rektor, Bapak-Ibu Dekan, Wakil Dekan, Bapak Direktur, Asisten Direktur, Kepala Biro, Ketua Lembaga, dan para pimpinan yang lain, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya saya sebut keluarga besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa sari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad darra'i wal kadhimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, pada acara silaturahmi dan syawalan virtual tahun 1441 Hijriah ini, izinkanlah saya, kami atas nama pribadi, senat, pimpinan, seluruh sivitas akademika, dan keluarga besar UIN Sunan Kalijaga untuk berikrar
menyampaikan permohonan maaf dan menerima permohonan maaf atas lupa kita, innasina, atau salah kita, au akhtona, baik perbuatan maupun perkataan yang selama ini kita lakukan. Untuk itu, mari kita bersama-sama berikrar dengan mengikuti yang saya sampaikan, yang saya katakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Waja'alannallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah menerima permohonan maaf kita, taubat kita, puasa kita, dan semua amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita betul-betul dapat saling memaafkan dan mendoakan agar kita semua dapat meraih derajat takwa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, meski pandemi COVID-19 belum mereda, bahkan belum hilang, mari kita tetap bersyukur, terus berkarya untuk meraih kemenangan dan menyambut masa depan yang terbalut dengan kesucian dan kebersihan lahir batin menuju UIN Sunan Kalijogo yang baru dalam kondisi normal baru, new normal, dengan kepemimpinan baru, siapapun nantinya, yang wajib kita dukung dengan semangat baru, new spirit, nasyatun jadid, kebiasaan baru, new habit, adah jadidah, kreativitas dan inovasi baru, kinerja baru, disiplin baru, koordinasi kerja baru, takdimul ghair dan pola pelayanan baru, ruang kerja yang bersih dan baru, fingerprint model baru, dan insya Allah mudah-mudahan dengan remunerasi baru yang lebih berpihak kepada SDM bermutu karena kontribusinya yang sangat maju dan baru. Lawan dan lupakan wabah COVID-19. Buang dan jauhkan juga wabah yang lain, yaitu virus hati yang justru sangat berbahaya, seperti malas, apatis, mudah marah, mudah terperdaya, kurang sabar, syakwa sangka, iri hati, dengki, benci, suka menggerutu, sombong, egois, serakah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi mohon maaf lahir batin, kupat janure santen, kita lepat nyuwun pangapunten. Kupat janure klopo, kita lepat nyuwun dipun apuro. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Profesor Siswanto Masruri. Dan baik Bapak Ibu semuanya yang di rumah saja, selanjutnya marilah kita berdoa bersama sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kepada Profesor Dr. Haji Makasim, kami silakan. Baik. Mari kita berdoa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama yang akan saya antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma barik lana fi kulli ma sa'aina li'ila'i kalimatika bi jami'atina Sunan Kalijogo al-Islamiyatil Hukumiyah di Yogyakarta. Warzuqna al-quwwata wal-auna fi kulli dhalika. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma gfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa asatidhatina wa ustadhatina
wa muallimina wa muallimatina wa tulabina wa talabat wa talibatina wa muwadhifina wa muwadhifina wa muwadhafatina warzuqhum as-salamata wa sihhata wal afiyah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Makasin, Ibu Maryam, sehat selalu. Baik Bapak Ibu semuanya yang sedang di rumah saja, alhamdulillah acara Halal Bihalal Syawalan Virtual Keluarga Besar UIN Sunan Kalijogo pada hari ini telah terlaksana dengan sukses dan kami tutup dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada semuanya yang sudah bertugas, tim yang ada di UIN Sunan Kalijogo. Kami ucapkan sekali lagi selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Walaupun saat ini kita sedang berjarak sementara, biarkanlah itu menjadi jeda. Walaupun saat ini kita tidak bisa bersilaturahmi, selalu ada doa sebagai pengikat hati. Saya Nurul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi sudah ditutup acara secara resmi oleh saudari MC Mbak Nurul. Ini waktu masih cukup panjang. Mungkin kami memberikan kesempatan kepada para profesor, para sesepuh barangkali ingin menyampaikan hal-hal terpenting, umpamanya terkait dengan akademik, terkait dengan apapun. Monggo, ini ada banyak profesor di sini. Ada Profesor Amin dulu, kami mohon Prof. Masih online beliau. Kami mohon untuk menyampaikan mungkin apa yang perlu kita lakukan baik saat ini maupun yang akan datang pada situasi yang new normal tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Ketua Senat ya. Monggo Prof. Amin secara informal jenengan menyampaikan sesuatu. Mas Hendra tolong di mute-nya Prof. Amin. Sudah. Prof. Amin di unmute. Prof. Amin, apakah masih online? Ini Prof. Amin, Prof. Amin, apakah sudah bisa mendengar kami, Pak? Mohon di-unmute di bagian bawahnya, Prof. Di-unmute supaya kami bisa mendengar jenengan. Prof. Amin, nanggih. Prof. Amin. Sudah masuk, di unmute, mohon di unmute Pak. Ya. Oh, okay. Terima kasih Pak Syairon, semua Pak Hasin, Pak Seswanto, Pak Yudian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya juga udah WA pada Pak Syairon, kalau jam 10 saya ada acara online juga. Dengan DIY ya, COVID segala macam itulah. Ya intinya tadi poin-poin ya Syawalan itu yang paling pokok. Kita saling memaafkan, berlapang dada untuk saling memaafkan, membuka arena baru, wilayah-wilayah baru. Dan tadi kata kuncinya dari Pak Rektor, Pak Yudian itu kan dengan kepemimpinan baru, saya kira harus ada semangat baru karena dia fresh ya, masih sesuai dengan visi-misi itu,
siapapun yang terpilih, saya kira itu bagus untuk melanjutkan perjuangan UIN yang ya bukannya apa namanya masih panjang sekali namanya institusi kan luar biasa tantangannya ke depan dengan apa tantangan-tantangan COVID segala macam ini kita tidak tahu kapan akan selesai dan itu pasti akan mempengaruhi pada apa namanya proses belajar proses perkuliahan proses penerimaan mahasiswa baru proses apa namanya kualitas perkuliahan dan lain sebagainya. Saya kira itu saya kira yang paling pokok oleh pimpinan baru untuk segera didesain bagaimana kalau COVID ini berkepanjangan. Tapi kalaupun tidak berkepanjangan juga ada media baru, media sosial kayak begini juga menjadi alternasi saya kira untuk apa ya pengembangan akademik lebih lanjut. Yang pasti tantangan-tantangan kita semakin besar dan itulah perlunya pergantian pimpinan tadi supaya lebih fresh. Oke, dengan begitu mudah-mudahan kepemimpinan baru yang barangkali sudah lebih berapa hari ya, seminggu apa dua minggu, mudah-mudahan segera Pak Syairon sehingga tersusun kabinet baru dan bekerja dengan baik. Itu saya kira saya menyambung dari Pak Yudian tadi. Kemudian yang lain-lain sudah barang tentu minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Begitu singkat Pak Syairon. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Amin yang sudah memberikan arahan-arahan, nasihat-nasihat dan juga masukan-masukan kepada kami. Nah, selanjutnya ini mumpung masih ada waktu Prof. Sutrisno dulu, kami mohon Pak, barangkali ada sesuatu yang baru yang ingin disampaikan kaitannya dengan kegiatan akademik ya, yang 5 menit sampai dengan 7 menit, Sutrisno, Pak WR1. Ya, apakah ya, moga-moga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur, para guru besar, dan semuanya. Beberapa bulan terakhir itu bidang akademik sudah menyiapkan seluruh tatanan baru terkait dengan akademik. Mungkin ada 10 sampai 14 macam. Sebagian sudah dilaksanakan. Yang terkait dengan penerimaan mahasiswa baru dengan seluruh jalurnya, itu sudah dilaksanakan, yang tesnya juga secara online dari rumah masing-masing, menggunakan HP atau laptop masing-masing, dan ini nanti masih terus berjalan sampai akhir Juli. Kemudian sudah juga didiskusikan melalui RKU terkait dengan pedoman penelitian dan publikasi, kemudian KKN. Bagian perpustakaan juga sudah menyiapkan layanan perpustakaan selama pandemi COVID ini. Kemudian sekitar setengah bulan yang lalu, dan sudah dibicarakan hari Selasa yang lalu, hari Senin atau Selasa yang lalu, tentang 4 skenario, ada 4 fase, bidang kegiatan akademik UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, yaitu fase persiapan kenormalan baru dari bulan Maret sampai bulan Juni, yang kedua fase kenormalan baru awal dari bulan Agustus 2020 sampai bulan Januari 2021, kemudian fase kenormalan baru lanjut tengah itu dari Februari 2021 sampai Agustus atau Juli 2021. Fase yang keempat yaitu kenormalan baru lanjut dari bulan September 2021 sampai Januari 2022.
sudah disusun demikian rupa, sekian lama didiskusikan secara offline maupun online. Harapan kami itu segera dibicarakan di Senat untuk memperoleh persetujuan, sehingga segera memperoleh kepastian baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama dan seluruh dosen, seluruh tendik, apa yang perlu dilakukan ke depan ini. Jadi di situ sudah tercakup keseluruhan, bahkan saya dengar baru draftnya yang dibicarakan itu sudah menyebar ke berbagai dosen dan mahasiswa sehingga mereka bertanya-tanya. Nah, maksud kami daripada nanti terlalu lama mereka bertanya-tanya, maka supaya segera dibicarakan di Senat, segera melalui persetujuan dari tanda tangan Pak PLT Rektor, sehingga segera ada kepastian. Sehingga kami di bidang akademik itu selama 2-3 bulan terakhir ini maraton mengerjakan sekian banyak, terutama dari LPM yang menyiapkan sekitar 7-10 dokumen baru, revisi baru, yang mulai bagaimana merespon bagaimana kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Jadi ini sudah dimulai dari bulan Februari, bahkan Januari 2020, sebelum ada pandemi COVID maupun tidak, Sunan Kalijogo tetap memang menyiapkan dari awal. Ada perubahan yang mendasar, karena terkait dengan kampus Merdeka, Merdeka Belajar, sehingga semua dokumen yang ada itu harus disesuaikan. Baik itu terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, terkait juga dengan pembukaan prodi baru, terkait juga dengan bagaimana akreditasi prodi yang baru dan reakreditasi prodi-prodi yang lama, karena juga ada perubahan dari 7 standar ke 9 kriteria, tentu semua bahan juga sudah disiapkan. Sehingga nanti secara beruntun kita akan rapat terus-menerus, tiada henti, mungkin sehari bisa 2-3 kali, sehingga dalam waktu beberapa minggu ini harapan kami sekitar 15 panduan yang baru, pedoman yang baru, itu bisa diselesaikan. Sehingga nanti siapapun yang memimpin UIN ini yang melanjutkan ke depan, itu sudah lengkap, sudah ada semua dokumen yang baru. Gitu. Termasuk juga redesign kurikulum, yang memang sudah mulai kami sampaikan ketika rakor di Semarang awal tahun yang lalu, yaitu LPM, kawan-kawan akademik terus bergerak. Nah, redesign pedomannya, rencananya hari Selasa pagi, itu akan dimatangkan oleh bidang akademik, juga oleh para WD1, sehingga dari situ nanti terus bisa untuk finalisasi, untuk ditelanjuti untuk redesign kurikulum yang ada di fakultas maupun di pasca sarjana, mulai dari prodi S1 sampai prodi S3 atau program doktor. Juga tindak lanjut dari rencana awal untuk kita mengembangkan kelembagaan supaya bisa lebih otonom, yang sudah mulai dibicarakan dari tahun 2015-16 tentang pengembangan kelembagaan dari PTNBLU ke PTNBH, karena di antara 4 kampus Merdeka, Merdeka Belajar, itu salah satunya perubahan atau pengembangan kelembagaan dari PTNBLU ke PTNBH. Itu saya kira juga sangat mendesak, karena seperti pengalaman mulai dari 2 bulan yang lalu, ketika kita belum menyiapkan secara matang PTNBH, tapi ternyata sudah dipaksa harus otonom seperti PTNBH, terutama terkait juga dengan bagaimana akademik dan bagaimana pengelolaan keuangan. Yang keuangan ini sebetulnya dari APBN semula itu cukup memadai, tapi ada beberapa kali pemotongan, sehingga dari situ sepertinya kita itu sudah dipaksa harus otonom secara keuangan. Nah, saya kira daripada dipaksa dari luar, lebih baik kita ada kesadaran baru, mari kita siapkan untuk menuju lembaga yang lebih otonom gitu. Nah, saya kira begitu secara singkat garis besarnya semuanya yang menyimak pada acara ini. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf ada kurang dan salahnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak WR1 yang sudah memberikan gambaran secara umum, tapi cukup jelas, kita bisa mendengarkan semuanya. Dan alhamdulillah, terkait dengan itu, kami mengucapkan terima kasih juga kepada yang sudah melakukan inovasi-inovasi ya selama ini. Wabil khusus di sini ada LP2M ya Pak yang dipimpin oleh Prof. Makin melakukan inovasi, juga LPM Pak Fakhri ya ketuanya, dan juga admisi juga sangat luar biasa melakukan inovasi ya melalui tes from home ya, tes mahasiswa baru dari rumah dan punya aplikasi yang sangat luar biasa. Dan mendapatkan pujian dari Kementerian Agama yang terkait dengan ini. Jadi seluruh kegiatan akademik berjalan lancar, alhamdulillah. Dan kami juga terima kasih kepada para di bidang dua, ya keuangan, OKH dan perencanaan dan juga kemahasiswaan dan semuanya lah RT yang juga melakukan inovasi menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini. Baik, ini masih ada waktu. Saya persilakan juga ini Prof. Nur Haidi, apakah masih online? Satu profesor yang perlu kita dengar juga, barangkali punya masukan. Dan nanti setelah itu ada Prof. Makin juga, dan juga mungkin yang lain akan coba saya berikan kesempatan juga kalau ingin menyampaikan sesuatu barang beberapa menit. Prof. Nur Haidi, apakah online? Masih, Pak Rektor. Oke, siap. Silakan, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Direktur, para Ketua Senat, para Wakil Rektor, Dekan, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Ya, dalam kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Ya, segala kesalahan dan kekurangan yang selama ini saya lakukan kapasitas Masa sarjana, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak PL Direktur ataupun Pak WR1 yang sudah sangat detail. Insya Allah itu dengan beberapa sentuhan akan memberikan perspektif untuk kepemimpinan ke depan, ya, siapapun yang memimpin UIN, untuk membawa UIN lebih maju. Memang kita masih ketinggalan karena UIN-UIN yang lain itu berpacu begitu cepat, berlari begitu kencang, meninggalkan kita, maka saya mau tidak mau, saya kira UIN Sunan Kalijaga harus lompat untuk menempatkan dirinya lagi di depan, ya, di dalam lingkup perguruan tinggi keagamaan di Indonesia. Saya kira itu saja, Pak ya. Direktur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Direktur, Prof. Nur Haidi. Prof. Makin, ini salah seorang profesor juga, monggo, apakah akan menyampaikan sesuatu, Prof. Makin, masih online kah? Masih. Ya, silakan, Prof. Wal faizin, mohon maaf lahir batin, semua para sesepuh, para profesor, para dosen, Bapak Dekan, Ibu Dekan, Ketua Kepala BPIP, Pak PLT, Pak Warek, semuanya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, saya kira kita semua harus siap. Saya ingat Ki Hajar Dewantoro ya. Kalau di depan ya yang larinya jangan terlalu kenceng, seret yang di tengah. Kalau di tengah jangan mengganggu yang di depan dan di belakang. Kalau yang berada di belakang ya harus mendorong supaya lajunya kereta itu lancar. Ya. Saya kira itu intinya dan kita semua harus siap di depan, di belakang, di tengah. Apapun posisi yang kita dapatkan, kita diberi kepercayaan, ya kita harus ikhlas. Saya kira itu saja. Terima kasih. Semoga kita semuanya maju dan tetap sehat, terjaga ya dari virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Makin. Di sini ada juga Prof. Emma Marhumah. Apakah mau menyampaikan sesuatu barang 1 menit, 2 menit? Prof. Emma, masihkah online? Baik, Prof. Eis, masih online kah? Ingin menyampaikan sesuatu? Prof. Emma? Atau Prof. Eis, siapa dulu? Apakah masih online?
Prof. Emma dulu. Silakan Prof. Emma. Oke, unmute ya. Baik, ini saya melihat ada guru kami ini Prof. Hamim. Prof. Hamim atau Prof. Hamim Ilyas. Apakah mendengar saya, Pak? Kandidat Profesor Hamim Ilyas. Oke, sebelum ke Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Bu Ima, silakan Bu Ima. Ya, terima kasih Pak Rektor. Ya, kami menyampaikan minal aidin, wal faizin, wal makbulin. Tadi sudah disampaikan banyak hal yang baik disampaikan oleh Pak Pil Syahiron selaku rektor maupun oleh Bapak Kepala BPIP dan juga oleh Bapak Profesor Amin Abdullah. Mudah-mudahan UIN ke depannya akan menjadi lebih baik siapapun pemimpinnya. Saya ingat dalam Al-Qur'an tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya biyadikal khair. Jadi siapapun yang akan memimpin UIN seperti yang disarankan oleh Ketua Senat, semua harus bernuansa kepada new normal baru tadi beberapa penjelasannya. Jadi saya sangat mengharapkan agar UIN di masa yang akan datang lebih memperhatikan hal-hal terutama yang terkait juga dengan masalah gender, dengan masalah disabilitas, dan seterusnya. Saya kira itu saja Pak Rektor. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Uis, apakah sudah standby? Atau ke dekan dulu ini? Prof. Uis, dekan-dekan. Baik, Pak. Ini ada beberapa dekan yang masih online. Saya minta juga pertama Prof. Uis, standby ya? Standby ya? Monggo Prof. Uis, sebelum ke Pak Dekan, baik sambil menunggu Bu Uis, saya persilakan dulu dekan-dekan, Bapak Ibu Dekan yang masih ada, Bu Nurjana, ada Pak, siapa dulu ini? Pak Sodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor, Bapak Ibu Profesor, Bapak Ibu semua, mengucapkan terima kasih, minal aidin wal faizin. Semoga kehidupan kita lebih baik dan kita dapat bekerja dengan ikhlas, cerdas, keras, dan tuntas. Insya Allah, UIN Sunan Kalijaga semakin hari semakin maju dari UIN untuk Indonesia dan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada dekan lain, Bu Dekan, sebelum ke WDWD barangkali ada yang menyampaikan. Sudah Bu Nurjana masih ada di sini enggak ya? Tadi saya Uis. Bu Uis dulu silakan sambil menunggu yang lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya senang bisa bergabung di acara halal lebih halal ini, acara halal lebih halal secara virtual, meskipun saya rasa tadi kuotanya terbatas ya, dan tidak terpenuhi kuota 100 mungkin, tapi semuanya sudah berjalan dengan baik. Saya senang bisa mendengarkan Bapak BPIP menyampaikan beberapa hal yang sangat penting, dan juga mendengarkan Pak Syahiron yang begitu menyejukkan, dan juga Ketua Senat yang berikan motivasi untuk selalu saling memaafkan, dan kita selalu meningkatkan diri kita dari sisi ketakwaan dan pengembangan keilmuan. Dan tadi sudah ditutup doa oleh Pak Mahasir yang juga memberikan energi bagi kita untuk tetap berbuat baik. Alhamdulillah dalam menjalani kehidupan dalam masa-masa sulit ini, kita semuanya masih diberi kesehatan, keberkahan, dan kita semuanya bisa melaksanakan tugas secara online dengan baik, work from home. Kita juga semuanya bekerja keras, bersinergi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa. Bapak-bapak mengerahkan tenaganya untuk menyelesaikan masalah ketidakmampuan mahasiswa untuk melakukan tugas-tugas kuliah dan juga untuk menjalani kehidupan secara normal. Alhamdulillah,
sana, cuman memang mungkin kita harus terus menjaga silaturahmi dengan mahasiswa supaya tidak ada berita-berita yang tidak menyenangkan terkait dengan kesejahteraan mahasiswa, karena UIN Yogyakarta saya pikir sudah seharusnya menyebarkan berita-berita yang baik seperti yang kita sudah selama ini lakukan. Jadi semoga kita tetap bisa bekerja sama, bekerja keras, para profesor, para dosen, para pimpinan, para dekan, dan para senat semuanya, dan kita semuanya ingin sebenarnya kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran berjalan dengan normal, tapi apa daya kita bisa lakukan seperti yang kita bisa lakukan sekarang ini. Terima kasih banyak Pak Kiron sudah kesempatan. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ois. Ini ada WD-WD. Pak WR masih online tidak ya? WR3. WR3 masih online kah? Kayaknya sudah keluar beliau ya. Baik. WD-WD, mohon silakan siapa dulu, apakah Pak Fakhrudin Faiz, saya masih melihat tadi, Pak Fakhrudin, apakah masih online? Ada dekan-dekan masih ada yang masuk belum ini? Saya belum bisa. Prof. Iswandi, mana Prof. Iswandi? Ya, Prof. Iswandi, sebelum WD-WD, Prof. Prof. Iswandi bisa bisa mendengar saya? Ya, halo. Oh ya, halo, silakan Mas, Mas Prof. Ini Prof. Sahiron ya? Ya, okay. Ya saya apa? Ya, saya baru bergabung tadi nunggu 20 menit baru bisa masuk. Ini disuruh ngapain ini? Menyampaikan sesuatu barangkali bagaimana terkait dengan ke depan UIN Sunan Kalijaga seperti apa gitu loh Prof. Monggo aja. Ya saja. Baik, terima kasih Pak Rektor. Saya Iswandi Saputra, tentunya yang pertama ingin menyampaikan minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala semua kekeliruan, kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan tentu saja semua permohonan maaf dari kolega saya yang ada di UIN, para orang tua, senior, suyuh, kolega-kolega lainnya, tentu sudah saya maafkan terlebih dahulu ya, jauh-jauh hari. Nah, terkait dengan UIN ke depan, sebenarnya saya ingin mengacu kepada input mahasiswa baru ya. Kalau kemarin kita sempat sedikit kaget, sebenarnya kita kalah sama YN Tulungagung kalau nggak salah. Tapi kemudian ada talat itu ya, ternyata ya. Keliru. Ada keliru. Tetapi sekeliru-kelirunya kita tuh masih di bawah Bandung ya, ya. YN UIN Bandung. Dan kita dibayang-bayangi terus tuh oleh UIN Semarang. Nah, jadi saya berpikir sebenarnya kalau UIN Jakarta okay ya, saya melihat Jakarta kena pusat ibu kota, tentu daya tariknya jauh lebih banyak dibanding di Jogja, walaupun Jogja sebenarnya nggak kalah. Tapi dengan Bandung dan Semarang ini kok rasanya saya belum ikhlas ini, kalau disalib ini ya. belum ikhlas. Yeah. Jadi saya berpikir mungkin rekan-rekan kita bisa berpikir bersama bagaimana aspek promosinya yang diperkuat. Saya menduga promosi ini berhubungan dengan input. Mungkin kita kurang promosi atau sudah promosi tapi strateginya yang salah atau strateginya yang tepat tetapi audiensnya yang keliru ya atau pesannya yang nggak tersampaikan. Oleh karena itu saya berpikir mungkin ke depan kita perlu merancang satu strategi promosi yang baik menggunakan semua saluran media. Sebenarnya dengan kekuatan media baru hari ini, kita bisa saja memaksimalkan pemanfaatan semua saluran media sosial. Jadi kalau bisa itu ada semacam materi ketika mahasiswa itu baru itu masuk, ada materi tentang bagaimana mereka dijadikan marketer ya, atau agen promoter, agen promo untuk UIN. Jadi ya kalau bisa kita semua ini adalah promotor untuk UIN, kita semua ini adalah bagian dari marketer UIN sehingga biayanya lebih murah. Tetapi itu ada risiko sebenarnya. Risikonya memang harus punya tim kreatif itu yang mengelola akun media sosial di UIN. Nah, saya melihat sebenarnya ini sektor yang perlu belum ya digarap dengan baik. Ke depan saya berpikir kita mengisi ruang kosong itu, dan itu sebenarnya biaya murah itu Pak.
ya, biaya murah ya, asal ditaruh orang yang tepat di sana, kemudian dilatih mereka, dan mudah-mudahan nanti bisa lebih lebih ini lebih populer ya. Saya rasa itu saja harapan saya. Untuk yang lain, saya ini berharap sekali kita melakukan semacam piramida terbalik begitu, bisa enggak ya, misalnya secara akademik mahasiswa S1-nya dikurangi, mahasiswa S2, S3-nya yang diperbanyak. Tetapi tentu saja itu membutuhkan SDM yang memadai juga. Ngelola S1 ini ternyata letih ya. Mahasiswanya kadang-kadang masih bandel, males juga kadang-kadang. Ya, lebih enak ngajar S2, ya lebih tenang, lebih sejuk. Cuman ya basis base camp, home base saya kan di S1 ya, nggak bisa pindah ke S2 kan, anunya home base ininya ke kepegawaiannya. Saya rasa demikian saja Pak Pak Rektor. Mungkin yang paling dekat yang perlu kita siapkan ini sebenarnya pergantian rektor ya, karena sampai hari ini belum ada putusan ini. Saya pikir saya juga nggak tahu kendalanya di mana, kita risau juga ini kan, di tempat lain sudah cepat. Terima kasih Pak Sairon. Ya, terima kasih Pak Iswandi. Sebagai informasi tambahan saja, bahwa belum lama ini Senat sudah rapat, Pak Prof. Sis sudah memimpin rapat terkait dengan rektor baru ya, penetapan rektor baru, dan kami sudah rektor definitif maksud saya. Kami sudah mengirim surat ke Menteri Agama, lalu juga sebelum hari raya sudah kirim surat, dan jawaban Pak Dirjen insya Allah setelah hari raya ini. Nah, nanti ini setelah hari raya, mudah-mudahan secepatnya, sehingga kemudian ada rektor yang punya visi dan misi yang ke depan bagaimana ya. Nah, mudah-mudahan aja kita, Prof. Iswandi ya, mudah-mudahan kita berdoa supaya secepatnya dilakukan oleh Kementerian Agama. Baik, ini ada beberapa wakil dekan, barangkali ingin menyampaikan unek-uneknya, mulai dari siapa dulu. Di sini ada Bu Alim dulu nih, Bu Alim, Jakarta. Apakah posisi di Jakarta atau di Jogja? Bu Alim, Alimatul Kiptiah. Pak Kabiro dulu. Oh, Pak Kabiro dulu. Pak Kabiro, monggo. Pak Kabiro, ini diusulkan oleh Bu Alim. Pak Kabiro menyampaikan sesuatu, Pak. Kabiro AKK, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah. Sebenarnya di unmute, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak, para pimpinan UIN, Bapak Ibu, para guru besar, saya sangat bersyukur dapat bergabung di acara sawalan tahun ini. Pengalaman pertama dan sangat berharga bagi saya secara pribadi. Pada kesempatan ini, pertama saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian terkait dengan tugas administrasi selaku Kepala Biro AAKK, dan pada hari ini sejak tanggal 2 Mei, saya sesuai dengan kondisi sekaligus merangkap sebagai Kepala Biro AUK, PLT. Atas jabatan tersebut, pada kesempatan yang mulia ini, kami mohon doa semua pihak, sekaligus mohon dukungan agar pelaksanaan administrasi di perguruan tinggi kita ini, UIN Sunan Kalijaga, dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Semoga dengan semangat baru, suasana baru, dan insya Allah pimpinan sebentar lagi akan baru, rektor baru, kita akan dapat sama-sama saling mendukung untuk kemajuan UIN Sunan Kalijogo ke depan. Saya kira sekali lagi kami mohon maaf lahir dan batin, terlebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, makasih Pak Kabiro, dan selanjutnya Bu Alim, tadi sudah saya Itu Bu Kapus Pak Sahiron, saya enggak usah, Bu Kapus. Baik, sebentar. Bu Kapus, ada Bu Labibah ini ya, ada Bu Labibah, ada beberapa orang, tapi ini ada beberapa WD, saya persilakan WD dulu. Apakah Bu Inaya atau Kak Imam Moksin, Pak Imam Moksin, siapa online? Monggo di unmute-kan. Nanti kemudian baru ke Kapus. Ada Bu Labibah di sini, saya lihat. Ada Pak Tulus Mustafa dari dosen ya. Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa Pak? Yang online, Pak Imam Hussein, Pak Imam, ada siapa lagi? Baik Pak Rektor. Saya oh iya Bu Inaya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pak Rektor, Kepala BPIP, dan juga Ketua Senat, dan para Profesor yang tadi sudah menyampaikan hal-hal yang sangat menyejukkan dan mengobati kerinduan karena sudah lama sekali tidak bertemu. Pertama, tentu kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, karena sebagai anak buah tentu kami banyak melakukan khilaf dan kesalahan, mungkin banyak kerja-kerja yang kurang sesuai yang diinginkan oleh pimpinan. Jadi sebagai pribadi maupun kedinasan, saya mewakili juga teman-teman dekanat dan teman-teman pimpinan dan juga dosen-dosen. Terima kasih ya Pak. Yang kedua, Pak Rektor, kami mohon doa dari Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang ada di sini untuk mendoakan salah satu guru kami tercinta yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit, Dr. Syevan Nur di Rumah Sakit Sarjito. Mohon keikhlasan doanya agar kondisi beliau membaik dan segera bisa sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Amin. Ya Robbal Alamin. Saya kira itu Pak Sahiron, kami berharap siapapun nanti yang menjadi pimpinan, kami siap untuk bekerja sama dan menyumbangkan. Dimanapun posisi kami, maka saya kira kita akan berbuat yang terbaik untuk UIN, insya Allah. Ya. Demikian Pak Sahiron, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ede, Bu Inaya. Bu Erika masih online? Baik, kalau begitu Pak Hamim apakah bisa mendengar saya? Baik, Kapus Kepala Pusat, ini yang masih hadir siapa? Barangkali ingin menyampaikan sesuatu, ada? Bu Labibah ada Pak. Bu Labibah mana Bu Labibah ini? Iya Bu Labibah, lagi di bandara. Oh ya Labibah, silakan Bu. Hei. Dimute oleh panitia, Pak. Masih dimute oleh panitia. Oke. Ya. Sudah bisa mohon unmute sendiri-sendiri ini. Sudah dibuka. Ya, sudah oke, bisa, sudah. Kok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak LT Rektor, kemudian juga para profesor, juga para dekan, dan teman-teman semua. Izinkan saya selaku pribadi yang suka marah-marah maupun sebagai kepala perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada kesempatan yang baik ini untuk minta maaf ya, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan atas segala hal yang kesalahan-kesalahan yang kami lakukan atau mungkin kekurang tanggapan atau lain-lainnya, kita maaf, minta maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian juga yang ingin kami sampaikan di dalam era
yang sekarang ini, walaupun perpustakaan itu apa, walaupun semuanya tutup, tetapi perpustakaan pada dasarnya ada buka layanan daring maupun luring secara terbatas, yaitu bebas pustaka. Jadi para bapak dan ibu semua yang sedang riset gitu ya, silahkan menghubungi kami di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Ibaratnya kami ini toko gitu ya, sudah ada menu-menunya lewat sosmed dan lain sebagainya. Silahkan bapak dan ibu menggunakan itu. Nanti kalau misalnya ada butuh bantuan dan lain sebagainya, Perpustakaan UIN bisa dihubungi kapan saja, di mana saja, dengan apa saja. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Labibah. Ini saya masih melihat ada WD yang masih online. Pak Sofiullah, apakah bisa mendengar saya, Pak? Pak Sofi atau Pak Iman Hussein? Waalaikumsalam wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor, atas waktunya. Sebelumnya minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf pada semua yang hadir. Singkat aja, harapan saya pada khususnya untuk apa ini namanya, pada kepemimpinan yang baru ini, mungkin nantinya ada satu hal yang cukup mungkin menurut saya perlu jadi perhatian kita bersama, persoalan bagaimana kita menjaga kemampuan. Ini mungkin remeh, tapi saya sendiri merasakan di lapangan sangat prihatin kemampuan baca Al-Quran anak-anak mahasiswa yang sudah tes, sudah skripsi itu masih sangat-sangat banyak. Di Febi saya rasakan angkatan 2014-15 itu hampir banyak sekali yang tidak lulus, bahkan membaca, apalagi menulis, membaca pun tidak. Ini menurut saya lebih fundamental dari sekedar bagaimana anu, karena inilah menurut saya core value dari UIN yang sebenarnya. Ini mohon nanti menjadi perhatian. Mungkin kita tidak bisa memberikan persyaratan ketika seleksi masuk ya. Kalau bisa sih itu malah baik. Jadi selain soal dari nasional, kita pun memiliki soal khusus bagaimana untuk menyeleksi. Minimal at least bisa baca lah. At least bisa baca. Itu menurut saya itu yang penting. Yang kedua juga perhatian pada kode etik. Ini juga penting juga ditingkatkan. Ada semacam mulai semakin di pembiaran. Perilaku-perilaku yang tidak beretik yang terjadi di masyarakat kampus, saya rasakan akhir-akhir ini semakin kurang menjadi perhatian kita bersama. Sehingga di kalangan mahasiswa sudah semakin quote-unquote semakin mulai permisif gitu ya. Ini juga perhatian menurut saya perlu menjadi perhatian kita bersama. Di samping juga peningkatan akademik. Dan yang terakhir usulan saya mungkin saya setuju sekali dengan usulan Prof. Iswandi tadi, kalau bisa piramida terbalik memang, tapi bagaimanapun juga kita punya tugas mulia untuk memperbanyak juga S1, karena harapan banyak ini. Cuman ini Pak PLT, Pak Rektor, saya sangat simpatik dengan perjuangan Pak Rektor untuk pengurangan UKT meskipun tidak mendapatkan respon yang baik dari yang lain. Tapi at least saya kira harus ada terobosan lah dari UIN menjadi pelopor yang baik bagaimana memperjuangkan, membantu pemerintah untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak bangsa yang mungkin tidak punya kemampuan yang cukup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sofi. Ada WD, masih ada WD. Pak Imam Mohsin, apakah mau menyampaikan sesuatu, Pak? Pak Imam. Baik. Kalau begitu, saya beralih dulu ke... Silakan siapa, Bapak-Ibu sekalian. Ini ada guru saya, Pak Hamim Ilyas. Apakah bisa menyampaikan sesuatu, Pak? Pak Hamim. Ada Bu Sulis itu, Pak, kayaknya. WD 3 Visum.
Oke, oh ya mana Bu? Oh ya Bu Sulis, maaf. Bu Sulis, mohon apa namanya menyampaikan sesuatu Pak, Bu. Bu Sulis. Bu, halo. Halo Bu, silakan. Yeah. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Rektor, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf lahir batin. Sedikit yang ingin saya sampaikan dalam forum yang sangat berbahagia ini terkait dengan pemberlakuan new normal, bagaimana UIN mempersiapkan untuk memfasilitasi mahasiswanya, terutama untuk penyediaan apa, kuota internet bagi mahasiswa. Itu Pak Rektor. Kemudian juga fasilitasi untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang otomatis nanti basisnya daring. Nah, ini mohon apa namanya nanti bisa difasilitasi sehingga bisa terus berjalan untuk kegiatan kemahasiswaan baik secara akademik ataupun yang ekstrakurikuler, Pak Rektor. Itu ya. Dari saya. Baik. Terima kasih, Bu Sulis. Sebagai info, ini bahwa kuota internet untuk mahasiswa sedang dalam proses revisi. Sebenarnya kami sebelum hari raya itu sudah memprosesnya, tetapi kemudian ada revisi dari DJA yang kita harus menunggu, ya menunggu dulu DJA sudah selesai, kemudian baru revisi BLU. Dan salah satunya itu adalah kuota untuk mahasiswa untuk 2 bulan. Nah, mudah-mudahan ini tidak ada kendala, ya mudah-mudahan apa namanya ada disetujui oleh DJBP dan kemudian kita implementasikan untuk kepentingan mahasiswa. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini yang sudah berjasa juga adalah PTIPD, ya PTIPD sudah melakukan inovasi yang sangat luar biasa juga. Terima kasih kepada Bu Uyun, terima kasih kepada Mas Hendra dan teman-teman Mas Irfan dan siapa lagi yang ya belum disebutkan. Ya, oke, makasih. Bu Uyun ingin menyampaikan sesuatu, Bu, silakan Bu. Sebelum kami dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak PLT Rektor, Bapak Dekan, Bapak Direktur Pascat, dan semua pejabat serta dosen UIN Sunan Kalijaga. Kami dari tim PTIPD mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faidin, dan halal bihalal yang dilakukan secara virtual, barangkali ada kekurangannya, banyak kekurangannya saya kira. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan beberapa terakhir kali ini kita sudah kita sosialisasikan juga ada update beberapa aplikasi, yaitu sistem hadir dan insya Allah nanti juga akan ada yang lainnya. Mungkin dari kami cukup itu saja. Terima kasih atas waktunya, Pak Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sedikit. Oh ya, silakan. Masih mau beberapa maaf tadi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya juga menyampaikan mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu semuanya. Yang selanjutnya, begini Pak, yang terkait tadi yang sempat disinggung, apa namanya, bantuan kuota kepada mahasiswa. Kalau saya mungkin lebih ke yang ke dosen atau tendik Bapak, karena kan ada kemungkinan kebijakan kerja dari rumah itu akan berlangsung. Kalau kemarin saya diberi informasi, karena kemarin kami RKF di Fakultas Adab itu kan sampai semester gasal yang akan datang. Dan untuk itu, sehingga para dosen tentu akan mengadakan pembelajaran atau perkuliahan secara daring.
Nah, kira-kira memungkinkan enggak ya? Saya enggak tahu istilahnya apa, kuota UIN yang tidak ada penghuninya ini itu di share itu ke dosen-dosen itu bagaimana itu caranya kira-kira Pak ya? Itu kan selama musim kuliah dari rumah atau kerja dari rumah ini, UIN kan nyaris tidak ada penghuni sehingga kuota internetnya itu terpakai enggak? Saya enggak tahu ini, ini istilah yang teknis terkait dengan teknologi informasi. Ya. Itu bagaimana Pak kira-kira? Seandainya itu bisa misalnya dialihkan, di kemarin kan pemberian kartu itu kan saya tanya kepada Pak Bu Kabak itu hanya sampai ke Kabak dan itu pun terbatas saya ternyata kuotanya. Padahal penggunaan perkuliahan secara daring itu tentu sangat membutuhkan banyak kuota Pak. Itu itu Pak yang ingin anu Pak. Oke. Itu intinya itu saya enggak tahu istilah-istilahnya itu gimana kira-kira mungkin Tendik atau pegawai itu diberi tambahan kita untuk kerja dari rumah. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak WD. Nanti akan kami pelajari. Pada dasarnya itu ide bagus, kemudian nanti akan kami pelajari apakah memungkinkan atau tidak. Kalau mahasiswa, terkait dengan mahasiswa, itu sudah ada approve dari ITIEN, dari Kementerian Keuangan. Tetapi untuk pegawai dan dosen, nanti coba kami pelajari, mudah-mudahan dapat juga, sehingga kemudian bisa dialokasikan, ya. Tetapi kasih, Pak, belum bisa menjanjikan Mas Imam, nanti siapa kami tanyakan supaya tidak melanggar aturan yang ada ya. Baik, tadi Pak Tulus sempat silakan Pak Tulus mau menyampaikan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak PLT, Pak Rektor, Bapak-bapak Senat dan semua pejabat yang ada. Kami sebagai dosen biasa beruntung pertama kali halal bihalal. Taqabbalallahu minkum wa taqabbalallahu karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan berbagai macam fasilitas kepada kami walaupun dalam keadaan pandemi ini kami tetap bisa melakukan tugas sebaik-baiknya. Bahkan kami lihat banyak sekali aktivitas mahasiswa, dosen-dosen yang seminar setiap hari, nasional, internasional, dan seterusnya. Kemudian terkait dengan, karena bidang saya, kecuali tadi Pak Sofi, Kiai Sofi itu tentang Al-Quran, mohon bahasa Arab ini mau ditingkatkan lagi, Bapak Rektor. Khususnya kami sebagai ketua IMLA itu dulu pernah menyelenggarakan MOU dengan Jamiah Saudi Elektronia, UIN Sultan Kalijaga juga menandatangani. Ini ada peluang untuk semua dosen, mahasiswa itu untuk belajar bahasa secara online. Kalau kemarin mungkin agak kurang perhatian, ini kesempatan. Semua level akan bisa dilakukan. Insya Allah akan kita fasilitasi kalau memang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti komunikasi lanjut Pak Tulus ya, karena itu ide bagus ya. Nanti kami diingatkan. Siap, siap. Kemudian nanti Pak WR 1 saya pikir saya sudah sangat setuju juga hal yang semacam ini ya. Nanti kami diingatkan lagi. Sampai kemudian bisa terlaksana dan mudah-mudahan rektor definitif nanti akan melanjutkan juga. Baik, ada dosen lagi yang mau bicara atau Tendik? Barangkali kabak-kabak ingin menyampaikan sesuatu, bukannya mau menyampaikan sesuatu kan? Bukannya? Baik. Ada Sri Rohyanti masih juga online ini. Bu Sri, apakah menyampaikan sesuatu? Atau Pak Sumarsono? Monggo, langsung saja diambil. Siapa dulu ini? Baik. Kalau tidak ada ya. Halo? Bu Hus. Siapa? Sudah, enggak ada ya. Bu Debbie? Ini yang masih online atau Pak Boy? Baik, sudah nggak ada ya. Sekalian, terima kasih masukan-masukan yang sudah disampaikan. Nanti kami ini beberapa yang sudah kami catat ya, baik kaitannya dengan akademik maupun kaitannya dengan non akademik.
Sekali lagi acara ini alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik ya, meskipun ada sedikit gangguan apa namanya perangkat lunaknya ya. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Ketua Senat yang masih online sampai akhir ini. Pak Ketua Senat, terima kasih sekali. Kemudian Pak WR, Pak Sutrisno, ya Prof. Sutrisno ini juga online juga sampai akhir acara ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dekan, Wakil-Wakil Direktur, ya Wakil-Wakil Dekan, para Profesor yang sudah menyampaikan ide-ide bagusnya juga. Nanti ini kami tindak lanjuti sesuai mungkin apa namanya sedikit demi sedikit, apakah nanti mana yang didahulukan, mana yang ditengahkan atau diakhirkan, nanti kami coba pihak ya yang terkait. Sekali lagi, dan ini sebelum saya tutup, ada salam dari Pak Handarlin ya, Pak Handarlin, Kabiro AUK 2015-2020. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak, tadi sudah dijawab ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kabiro dan juga para tim IT dan seluruh panitia yang sudah bekerja keras. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan marilah kita terus melakukan sesuatu di masa-masa yang ke depan ini ya, sekarang dan masa yang akan datang. Itu saja, mohon diri sekali lagi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan kesehatan Pak Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.